Kebiasaan TNI mampu menguasai segala medan memang nyata. Terbukti selain pandai bermain senapan, mereka juga jago memasak. Di Kramanan, tanpa canggung TNI membantu warga untuk siapkan makan siang. Sejumlah TNI sibuk membantu warga untuk menyiapkan makan siang. Mereka juga dengan piawai mengupas bumbu dapur. Hal itu dilakukan lantaran kegiatan TMMD baru dibuka Selasa siang. Selain membantu mengupas bumbu, sebagian TNI menyalakan api untuk merebus air terlebih dahulu. Rencananya, setelah aktif kegiatan pelaksanaan TMMD reguler ke-110, mereka akan menjadwal masing-masing anggota untuk membantu kegiatan dapur tersebut. Ini membantu para PKK ibu-ibu membuat masakan untuk anggota Satgas TNI, TNI. Nanti seterusnya sampai 21 hari untuk masak anggota TNI yang ikut TMMD ini. Ya, bergilir dari anggota bergilir, dua orang bergilir, tapi dari anggota dari PKK tetap ya juga bergilir. Tiga orang. Kata dulu saya, Pak. Lagi masak kanggi Bapak TNI. Bantu masak niku apa? Metik sayur, bawang, bantu ngupas bawang, bantu buat masak nanti makan siang. Setiap hari bergilir bantuin. Sambil bercanda dalam bahu-membahu membantu masyarakat, kemanunggalan TNI dengan warga secara otomatis terbentuk. TMMD reguler menjadi anugerah luar biasa bagi warga Kramanan Jatimulyo. Tim Liputan, Cahaya TV.